Setelah sempat menjalin hubungan dengan aktor Verrel Bramastra, kini Natasha Wilona ingin fokus menjalani rutinitas. Kendati demikian, Natasha Wilona tak memungkiri adanya upaya dari para penggemar atau warganet lainnya. Ia menjodohkan dirinya dengan aktor serta pria lain. Seperti baru-baru ini, Natasha Wilona justru dijodohkan dengan Haris Frieza. Berita tentang Natasha Wilona dan Haris Frieza ini bikin warganet heboh. Menjodohkan dirinya dengan Haris Frieza merupakan hal yang wajar, lantaran kini ia tengah sendiri alias statusnya jomblo. Natasha Wilona menganggap hal tersebut merupakan bagian dari upaya warganet mencarikan jodoh terbaik untuk dirinya. Maka yang mungkin lagi jomblo atau cara warganet kali ini juga, jadi wajar mungkin orang-orang akan selalu berusaha mencarikan jodoh yang terbaik buat Natasha Wilona. Tak hanya itu juga, ia juga tampak tidak merasa risih dengan sikap warganet yang kerap muncul statement ketika Wilona sedang dekat dengan beberapa pria lain. Ya, dengan sesama artis yang senang-senang aja dijodohkan oleh warganet, selama yang mereka lakukan berdampak positif, selama itu yang positif dan gak ada yang saling bully-membully, pastinya aku senang-senang aja, ucap Natasha Wilona kepada Haris Frieza. Verrel Bramastra sendiri kembali ditanya oleh sang mantan kekasih Natasha Wilona saat ngobrol singkat dalam konten dari Boy William. Dalam vlog tersebut, Boy penasaran akankah Verrel dan Wilona tetap menjalin asmara jika tak ada perbedaan keyakinan di antara mereka berdua.